Hai, selamat datang ke channel King Kaiser. Okay guys, hari ini kita nak pergi. Pergi mana Kaiser? Pantai. King. Pantai. Pergi camping. Okay, hari ini kita punya destination camping adalah dekat. Guys, wellness zone. Kita try camping kat sini, okay? Wellness zone Teluk Kemang. Bang. Tapak yang kita book kat sini, ni tapak kita book. Semua ni lah kita book kan. Dalam RM80 satu malam. Satu malam RM80. RM80 tu termasuk dengan duit api dia sekali. Duit elektrik dia. Sana pemandangan laut hari ni ramai sangat orang. Ramai sangat orang. Sebab hari ni hari merdeka, 31 Ogos. Bakabaka time. Guys, panas guys. Hari ni saya baru settle, set up semua, dah pasang semua. Okey, tengok barang kat belakang tu nak jemur, tu ada lagi tu. Okey guys, ini tempat ni kalau awak tanya saya, untuk dia kira satu tapak ni RM30 guys. Tapi kalau kita ambil kita datang siang, so dia akan kira 2 hari 1 malam. So dia akan ambil siang dan malam. So jadi RM60 lah, RM70 eh. Lepas tu plug point dia charge kita RM10 je guys. So totalnya untuk 1 hari 1 malam punya camping RM80 lah. Untuk tandas pula malam percuma, siang kena bayar lah. So malam saja percuma. Okay, tandas dia ada dekat sebelah je. Tu dia tandas kita ambil, yang kita ambil dekat dengan tandas. Dekat sebelah tandas tu ada surau guys.
Ah, itu surau. So okeylah. Mudahlah untuk dia. Nak basuh pinggan pun ada tu guys, nampak. Nak basuh pinggan, nak basuh-basuh semua kat situ. So plug point dia. Dia ada tu nampak tu. Plug point dekat dia guys. So kalau nak tak ada extension yang panjang, boleh ambil dekat dengan plug point lah. So ini sedikit view lah dekat dekat kawasan ni. Okeylah. Time cuti ni ramai jugaklah orang. Okeylah, taklah sunyi sangat. Okey, bagusnya kita boleh parking dekat sebelah kemah je. Sebelah tu. Okey, kita tour sikit kemah kita apa dekat dalam. Barang tak boleh pasang lagi. Nampak kita ada kipas angin. Jangan kata camping tak boleh masak nasi, pakai perut nasi guys. Ini dua, relax. Kipas lagi. Bertuah. Hey King. Hari ini kita bermalam kat sini guys. Ini keadaan kemah kami. Saiz kemah apa ni ya? Kemah unta saiz L. Bolehlah untuk 6 orang selam satu family tu. King. Ha. Kat mana kita King? Ha King? Pantai. Mana? Pantai Lower. Ha? Lower tu je kan. Pantai apa? Pantai Wellness. Hello, Wellness. Dekat mana? Dekat Port Dickson. Port Dickson. Negeri Sembilan. Tempat kegemaran King ah. King suka tak datang sini? Suka. Okay, hari ni King nak buat apa? Tak tahu. Tak mandi. Okey. Okey guys, ini menu kita hari ni. Makan tengah hari. Convict beef. Sedap ni guys. Ini untuk makan tengah hari kita guys. Dengan nasi putih pun dah cukup guys. Sedap ni. Okay guys, habis dah baik. Panggang, settle. Kita tengok hasilnya. Tada, kambing bakar. Mantap guys. Ini ikan. Ini kita ada. Kita ada ayam. Ada hangus guys. Hitam. King kata sedap. Betul ke? Betul. Sedap ke? Ha. Banyak ke King makan? Ha. Habis guys. Sudah? Sedap. Okay guys, tengok sini suasana malam dia pula guys. Okay. Dia tak gelap, tak terang. Dia apa? Light lah, okay lah. So sesuai jugalah kalau kita nak camping bawa budak kecil. Lagipun dia dia tak gelap. Kalau belah saya ni gelap sikit, tapi kalau kat sana tu lagi terang guys. Boleh, mungkin boleh ambil kemah dekat sebelah sana lah. Ambil campsite dekat sebelah sana. Sana dia cerah sikit. Belah-belah saya ni dia gelap sikit. So ini suasana malam dia. Recommended lah untuk family yang ada anak-anak kecil. Boleh lah camping kat sini. Facility dia pun okey. Harga pun okey, environment pun okey, tutup tepi laut. Nampak pokok dia.
guys. Pukul 5 pagi. Baru datang pun. Bergegar guys, kemah. Inilah lumrah kalau camping di tepi pantai. Angin, memang tak lari lah. Tapi alhamdulillah, kemah, flashing semua kukuh. Tak ada apa-apa yang terbang lagi. Takkan ok lah. Jangan lupa subscribe dan like. Okay guys, dah habis guys. Kita nak balik dah. So untuk campsite wellness zone dekat Port Dickson, dekat Teluk Kemang, kita rate dia 5 bintang. Okay, daripada 5 bintang kita bagi 4 guys. Semua okay. Kebersihan tapak bersih, tandas okey lah, taklah kotor sangat. Kita bagi 4 guys. Yang kurangnya cuma tandas kena bayar. Sebab kalau kita dah bayar untuk camping tu, kalau boleh tandas tu tak payah bayar kan. So okey guys, sampai sini saja vlog kita hari ni. Jangan lupa tekan subscribe button dan tekan loceng button di bawah untuk terima video-video terbaru daripada kami. Bye. Bye.